Terlalu bang, bang. Mukanya mirip siapa? Wah. Malu-malu deh. Sini bang, sini bang. Nah, bukan deh bang PY ini, yang ini guys, yang ini. Beda lah, yang biasa guys, yang biasa suka dikasih duit 600, 700 sih ya kan. Tapi mukanya lebih mirip si Mangkok Petrus mah. Boleh deh bang. Sama si Bador nih mirip nih. Yang kemarin rekam-rekam gue lagi nyanyi, dia malah rekam-rekam gue. Maksudnya apa itu coba? Pusing deh pala Berbi. Ini ngapain ngupil-ngupil? Oh, dia mau makan upil guys. No kan, no kan, no kan. Idi, idi. Ngupil, ngupil lagi bang. Ngupil lagi lagi. Ya ilah buset. Ih, idi, idi. Dia nggak tahu kali ya. Udah habis belum bang? Nanya. Iya, dia lap di dalam bajunya. Ih, lagi asik. Lagi asik. Gameplay. Lagi asik dia, lagi asik. Nggak bisa apa itu upil dari tadi dikorek mulu. Asik. Mantap. Waduh, tarik lagi, Bang. Wus. Aduh. Susah ngomong, guys. Kalau kayak ini susah ngomong ini kayaknya ini dalamnya banyak ini kayaknya. Ini dalamnya banyak dah. Banyak ini tuh kan. Tuh, udah ngorek sono sini masih ada aja ya. Lap sono, lap sini, Bang. Lama-lama celana lu bau, Bang. Aduh. Lengket itu bukan bau kali ya. Lebih kelengket ya. Yang sebelahnya menyantai aja dia habis udut. Ya mereka ini berdua ini memang sudah bersahabat sejak lama. Kalau kalian mau tahu ceritanya lebih lengkap, kalian bisa kunjungi www.bit.ly/gacha-dicari-gua. Ya itu nanti ketemu ya dua orang ini. Mereka bersahabat udah lama katanya. Yang satu tukang ngupil, yang satu tukang udut. Tuh kan mereka kan. Apo gimana, Po? Nyantai gua mah katanya. Hitung duit nih, Bos. Hari ini enggak ada duit, Po. Yang dihitung hari ini. Enggak ada. Masuk kali ini. Belum kali, lebih tepatnya belum. Ini mau kering. Kapan? Udah capek dia dengan ngorek lagi, guys. Udah dulu ya. Udah dulu ya. Capek nih. Hidung dikorekin mulu kan. Jadi apa dari hidung dikorekin mulu? Benar. Masih ada ternyata, guys. Masih ada ternyata. Dia orang gila ya. Kenapa, Bo? Kenapa? Tuh, seberang kamu. Kenapa dia? Dia masih ada, guys. Kirain udahan, guys. Gak tau yang masih ada, gak dimakan aja, Bang, sekalian, Bang. Biar mereproduksi ulang, Bang. Mereproduksi ulang. Dia lap di dekat celananya lagi. Dia gak tahu apa kita lagi ngeliatin dia ya. Kita buka aja kacanya. Itu gue nanya. Ntar dulu, guys. Pas udah udahan. Masih ngorek terus dia lu bisa. Yang lengket di dalam nggak habis-habis bang. Banyak. Nggak habis-habis itu bang, dikorekin mulu bang. Guys. Nggak habis-habis. Wah. Aku dapat 50. Nah, ingat kan? Ya, setuju banget tuh udah nonton video hari ini. Berisik tuh, berisik tuh. Warnai. Dalam keadaan darurat, harap menjadi bodam. Mantap, Om. Oke, jadi di video kita kali ini ya. Liftnya unik juga, guys. Enggak berapa detik tiba-tiba turun. Ada mobil Porsche, guys. Di situ masih di minumin aja ya. Tuh, guys. Ini kan P1. Kita mau kongi, guys. Enggak guys, aku ke lobby ya benar, ke lobby. Kita bakalan mampir ke lobby di sini dan di sini adalah sudah bisa deh ini, sudah bisa ya. Saya sudah tahu ini udah lama ini. Pesta 3 hari. Karena banyak yang munculkan kayak gini juga gitu kan. Ntar yang ada saya jadi nggak pulang-pulang. Nah, ini baru tepat sekali nih. Oh, ternyata pas banget ya. Dari toilet langsung bisa kesini guys. Kita ke toilet dulu ya. Sate babi, moro seneng. Malah seneng. Begitu lah ya. Bahasa Jawa nya kayak gitu. Kata dua, kita pakai. Pakai jenis kan. Ada yang mana. Gak pakai jenis.
saat kemarin jalan-jalan kemana ke depan kali ya. Mari lihat-lihat. Oh banyak juga nih di sini. Emang baju guys. Emang baju semua bay. Baju ada tempat lagi tengah ada tempat. Gak tau guys. Ada kali. Kita ke depan dulu. Biasanya aku nongkrongnya di dekat kesini guys. Oh ini kayak ini besar bang. Jadi nanti belanja ada ukurannya. Ada starter. Ada ya tempat-tempat kongko-kongko lah ya. Salah jalannya sih guys. Saya kenapa orang udah kasih aja nih guys. Lumayan rame juga ya sih. Yang bapak-bapak yang biasa itu loh. Lagi ngapain tuh? Bisa guys. Lagi ngapain ya guys? Ini kita ngeliatin nama ya sih. Tapi yang biasa dia pakai kursi roda juga gak ada guys hari ini. Lagi ngapain ya? Males. Kayaknya aku cuma bisa ngeliat patung doang ya hari ini. Di kota Chinatown Jakarta ini. Unexpectable. Dian Lai. Dian Lai. Kayaknya saya kenal nih Dian Lai. Gimana ya tapi saya kenal gitu. Tapi kok gak ada di sini. Udah paling enak mau makan sate babi Moro seneng. Udah paling enak. Ingat ini jangan pernah diinjak. Karena ini kalau diinjak repot juga ya. Sama dengan Anda merepotkan orang-orang yang menjaga di sini. Kita liatin tanaman-tanaman lagi yuk. Ini deh guys. Dijuak, kirain dijuak tadi guys. Dijuak bahasa apa lagi? Gak tau juga deh. Aku gak pernah denger guys, dijuak. Tapi sebenarnya dijual ya. Apa yang dimatiin? Udah baterainya tipis lagi, tinggal 9%. Ini aku ada lihat sesuatu yang aneh guys. Kalian mesti tahu deh guys. Kalian mesti tahu ya. Kenapa ini rambutnya malah deketin begini? Ini banyak kutunya ini ntar yang ada loncat-loncatan aja. Coba tanaman. Oke guys, jadi ini dia. Aku udah ngeliat salah satu tanaman yang sangat bersejarah. Ini dia. Kopi yang super besar ya. Ini kalau orang mau minum begini gimana caranya? Kopinya ya segede segede dua kalinya saya guys kayaknya guys. Tuh, ya kan? Asli asli. Ini kayaknya ngelawak ya ini. Memang mereka ini ngelawak gitu. Kalau menurut saya ngelawak. Ngelawaknya super ini. Super debat. No debat sih asli. Gede banget guys. Dua kali orang kayak saya ini. Jadi ini kopi nih. Bisa begitu ya. Aduh. Yo guys, kembali lagi di channel Out Order. Balik guys. Naiknya jauh katanya guys, kata mak gue. Udah tahu udah pasti dia mau ngomong gitu ya. Oke guys, jadi di video kita kali ini aku jadi gatel-gatel banget guys dari tadi guys. Kayaknya gara-gara tadi ngomongin soal si Suhu ya. Suhu Yao. Yao Yao. Cao Yao. Luar biasanya lagi ini guys. Aku punya baju ini tiba-tiba tadi ketumpahan sama sabun gara-gara tadi aku ngomong dia ya. Ya sorry nih, profesi orang sih tiap orang beda-beda sih. Jadi yang penting adalah jangan suka matiin profesi orang. Sorry banget. Emang ini mau kemana pak? Mau ngapain? Gue cek lo. Mau ngapain? Bukan. Kenapa? Toiletnya deket nih dari sini. Selantai. Selantai doang turun ayo. Ayo ya selantai doang. Dekat, ini selantai doang gua. Nih turun, udah WC. Ayo. Bentar. Ya dulu mobil panas sih gua nih. Panas mana? Ayo po. Dah. Bawa aja menyang lu bawa kalian. Ngapain? Jauh naiknya yang jauh banget. Iya banget. Ayo po. Iyalah, lama lah. Ini dia
seseorang yang siap lewat kesempitan jalan. Bisa po? Uj, uj, uj. Mantap. Deket po dari sini po, naik lift. Naik lift. Ya ada liftnya tuh di depan. Berapa lantai pak di sini pak? Ke atas ada berapa lantai? Sampai 10 ada. Orang nanya apa ya? Jujur. Iya. Ini ada WC-nya tau kok di sini. Ini kok. Ocean life, ancient to the city. Mercy. Buang mercy-nya enggak. Iya. Ya kan, cowok enggak boleh. Apa sih ini? Nah. Ya, weh. Kalau masuk sini lah. Licin ya tapi Bu ya? Licin? Ya, tunggu. Oh guys, aku udah nyampe di atas lagi. Kagetnya gini guys. Tadi ada kongko guys. Ini kaget aku guys. WC ini udah ada ini ya? Apa namanya kayak ada sabunnya gitu guys. Emang sih kalau yang cowok ini kering guys? Ini kalau cowok memang dari sononya selalu menjaga kebersihan. Mantap sih, tapi cewek juga seharusnya sih lebih bersih harusnya. Emang gak semua ya, gak semua begitu. Oke, jadi kita udah nungguin nenekku. Belum turun-turun, belum keluar-keluar dia. Ya, mobilnya siapa ya? Kayaknya aku kenal nih mobil. Tapi mobil siapa guys? Kalian komen di bawah guys, kalau kalian tahu yang punya mobil ini ya. B2831 Pui. Ini si Agui ini guys. Dikenal aja lu. Yang lucunya lagi tadi waktu aku ketumpahan sabun guys, itu ngongkong dari tadi ngeliatin aku dulu guys. Kenapa ya? Nah ini ngeliatin dulu gitu loh, ini ada masalah apa ini? Apa sabunnya muncrat-muncrat ke dia? Kata Iwas sekarang gatel-gatel lah guys. Ini kayaknya sabunnya gak bener guys kayaknya. Soalnya ini jadi basah gitu kan, jadi basah, licin lagi. Wah, lengkap sih. Kelengkapan full set, aman. Aman, aman sejahtera mulus. Ini benar-benar guys tuh. Tanganku kayak berbusa-busa gitu. Enggak ngerti ya, wes. Kenapa bisa gitu? Emang wangi sih wangi ya. Cuman aneh aja gitu tuh. Tumpahnya tuh di dekat itu, kirain air tadi, guys. Kalau air mah ya udahlah enggak apa-apa ya. Itu sabun. Ini jadi licin tangan gue guys. Maksudnya bukan licin sih, lengket gitu, lengket. Ini sabun cuci tangan ini. Pertama kali gak mas? Kayak orang gak jelas begini. Kayak orang gak jelas. Ini gue kasih air aja kali ya, biar tambah basah gitu. Aku basah. Tadi kayak ada ngomong masuk sini guys. Bohong ya kayaknya nih. Kayaknya aku dibohong. Bohongin mataku sendiri guys. Nah, ya, bro. Udah beberapa hari ini guys, hidup terasa lebih aneh daripada biasanya. Hidup merasa lebih aneh daripada biasanya guys. Oh ya, sedikit kita masih nungguin aku gua. Si aku ngapain ya di WC? Lama amat ya. Oh udah selesai guys. Mungkin dandan kali dandan. Mencari duda dia. Udah, deketan. Iyalah. Nih po, duit lagi po. Duit. Duit. Mantap. Oke, mungkin begitu aja video kita hari ini. Emang baca kiriman saya next video, bye-bye. Apa? Tutup po. Apa? Dah. Semua jeje banyak ini po. Tadi nih udah ini po. Tarik 5 miliar po. Ini buat apa nih 5 miliar. Jangan bersedih, janganlah marah bila kalau belum ada jodohnya. Apa? Apaan? Ya, mantap. Selamat datang lagi di channel Janem. Ya. Jadi video kita kali ini baru saya membahas sesuatu tentang kehidupan saya. Ini saya sudah mau masuk aja. Udah po? Kok gak mau masuk?
Ya emang gua OPPO. Ya tahu. Enggak tahu. Cari tahu lah, Bu. Kan ada mobil kan? Ada mobil ini. Ada mobil mau lewat. Mau diajakin balapan ini apa? Kemarin kita, Bos. Kemarin ya. Kalau kemarin-kemarin enggak boleh balapan, Bang. Karena tenaganya pasti sama aja. Cuman yang beda bawahnya aja. Ini kenapa bocil-bocil ini selalu enggak pakai sepatu kalau lagi pulang sekolah? Saya tahu memang banjir, tahu. Cuman enggak usah pakai sepatu tuh, jangan dong. Anda gimana sih? Terkena duri aja nangis Anda. Ya, gua kira mau jalan dia. Malan lagi tuker nasi, Bes. Nasib ya. Oke, bisa dapat enggak dapat ini, Guys? Sepertinya begitu. Sabar, Bu, sabar. Tuh. Ya, Bu ya, sabar ya, Bu ya. Sabar aja deh, Pak, ibunya. Kalau jadi orang tidak sabar bisa bahaya. Enggak ada, pengen yang keluar, Pak. Udah aku coba panggil dulu, Pak. Orang yang nempel ini, Orang yang pegang terus kapas. Ya dari tadi ya, Bu. Bilang pakai sholat tip aja lo, lakbanin. Lakban. Ya kenceng lah, Po. Itu malah bisa nempel 50 tahun. Po, gak boleh, Po, buang sampah sembarangan, Po. Sama, Po. Semua dimulai dari kecil, Po. Lama-lama jadi menggunung itu. Sampahnya gara-gara apa, Po. Coba, Po, panggil. Ya, ini main telepon nih, tenang aja. Telepon. Kayak main telepon, Bo, tenang aja, Bo. Mobil kemari. Ya, buruan. Ntar dulu. Ya, tunggu lah. Apa aja lagi nih mobil nih? Ganggu orang aja lu, Bro. Nggak tahu lu, nenek gua mau keluar nih. Alien, mau keluar alien. Si mantap alien ini. Right. Palpu-palpu aja lu, Bro. Oke, guys, jadi aku gak tau kenapa, aku padahal udah dikasih alat buat olahraga ya. Kok pagi-pagi ini aku gak ada niat buat olahraga gitu loh. Wah, repot juga nih, guys. Gak ngerti, why I don't do sport today. Kenapa ya? Wah, bingung dah. Gak punya, pengen punya. Udah punya, malah gak dipake. Jadi keterlaluan dari manusia, jadi kayak gini, guys. Kotor gitu, jadi nanti lama-lama. Terus ngomong-ngomong, guys, ini kayaknya kita harus melawan segala kemalasan. Intinya adalah melawan segala kemalasan. Karena di balik kemalasan ada kerajinan. Mantap. Oke, guys. Jadi aku semalam itu ada sempet kayak nonton drama lagi, drama Cina ya. Dracin pokoknya. Kalau enggak Dracin, Drakor. Kalau enggak Drakor, Draja. Apa tuh Draja? Ya komen lah. Udah. Hansa Plus bilang. Dia ketawa malah. Oh, yang ngomong si Pau ngomong baru ada balas saya, guys. Dan sekarang dia ngebalasnya cukup panjang karena memang sekarang saya udah enggak mau lagi kayak ceritain tentang saya lagi karena capek, guys. Asli capek. Mengarang bebas jadinya nanti enggak bagus. Mendingan biarkan kita yang memberikan pengarahan lah ya. Pengarahan ya, seperti payung. Kok kenapa ini payung bisa gede begini? Ibu kok jalan sih? Ya suka-suka dia lah, Po. Dia mau jalan sini, mau jalan sono. Mau jalan di ujung dunia, terserah dia. Udah dia pasang, guys. Payungnya. Mana ini? Gua enggak kelihatan apa. Si ibu jadi kayak ini. Oh, tuh dia tuh. Digelar lagi payungnya. Kayak manusia antariksa dia jadi. Bukan dia, bukannya main. Udah ditelepon lo, dia enggak mau keluar katanya tadi. Dulu katanya masih hujan enggak? Udah enggak hujan, bilang. Bohong lah katanya. Nih denger nih, ngomong dah. Kalau apa gak percaya sama mami. Ini mobil ngapain ya, belak-balik mulu, guys. Ini butuh alien apa ya. Tuh, ini kan balik lagi, ya kan. Apa maksudnya? Masuk aja lu soalnya. Ada pistayo lah, guys. Mobil-mobil. Iya, bis kecil yang rese melompat ke jalanan, dia selalu gembira. Mantap. Nah, apa? Kalau si Agung mobil apa? Ya, mobil Nissan. Tolak, kurang asem nih. Nissan Lipinang. Nissan Lipinsen. Nissan.
Nissan Vina ya maksudnya. Kalau dulu dia pernah pakai mobil ini juga, Toyota Innova. Mari kita telepon. Apa? Ini apa kang? Itu si Iwan. Terus? Kok nggak mau keluar tulisan? Apanya? Tulisan apa? Ini. Coba lihat. Coba. Mari. Mau tulis Iwan. Udah nggak hujan, bilangin mamamu. Mana? Nih. Ponel. Nggak hujan. Bilangin mak lu. Ini apa? Ngatur-ngatur nggak jelas. Nih. Kecil banget ya sekarang ya, kok jadi gini ya. Gue ini kayaknya ngaco ini kayaknya nih. Ngaco ini. Penulisannya jadi ngaco ya. Keyboardnya jadi kayak gini nih. Aneh. Nice, gimana ya caranya? Digedein. Terus diganti. Oh ininya ganti, di tata letaknya po diganti po. Siapa yang ganti begini? Jahil ini. Pasti orang jahil ini. Siapa ini orang jahil? Aku telepon malah dipanggilan tolak sama dia. Apa tuh dia? Ngambang. Gua enggak bisa ini. Udahlah terima apa adanya aja. Pintu buka sekarang. Apo mau masuk? Mau masuk ya, Bo? Titik. Wah. Iwa. Ini apo? Udah, Bo? Ngapain? Lagi coba apo ngetik-ngetik banyak. Error ini po, ini kayaknya siapa yang mencet-mencet jadi begini nih. Jadi begini nih, ngaco ini kayaknya nih. Kalau menurut ini ngaco sih. Yang pegang kamu doang masih. Maaf po, apa jangan begitu. Cuman itu doang ya. Apa jangan begitu. Cuman SMS doang, telepon udah. Ya ini yang ngegeser ini kan tau gak kenapa bisa begini. Tau gak po? Ini pasti ada yang ngatur ininya, keyboardnya. Keyboard itu diatur, bukannya kita dipencet-pencet doang. Ada yang ngatur ini. Kamu lihat gimana? Nggak ngerti menu. Capek deh. Siapa? Jaga sembung, bawa golok. Nggak nyambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Cuma 14 doang ya. Coba kita ngitung dulu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tuh. Coba lagi hitung lagi. 2, 3, 4, 5, merak lagi. 10, 11, 11, 11, 11, 15 nih. Salah ngitung kalian. Nih, lihat tuh. Lalu tadi ngitung gini nih. Kirain salah ya. Gatonya memang salah ngitung gitu. Ada aja memang manusia punya tingkah laku yang sangat aneh. Ini tandanya lagi ngapain bokal kayak gini, Bang? Lagi ngapain kayak gini? Siapa? Dia. Ya, dia lagi duduk di situ kali. Lagi iya, di mana? Apa? Duduk di mana, Bang? 2 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 yang ini ya. 1 2 3 4 5 berapa nih? 2 5 6 7 9 10 11 12 13 masih agak banyak juga nih PR kita. Ini 10.000 ya. Yang terlalu gitu pengen kita jatuh lah ya.
Apanya? Handphone. Mana? Mana di mana? Anak kambing saya. Coba telepon lagi si Ibu. Anak kambing saya nih, si Ibu baru pulang ya. Yes, nih ibunya nih, baru pulang dia. Carang, tadi dia bu gelar lagi nih payungnya. Cek si dia. Kok enggak digelar lagi Bu payungnya, Bu? Kenapa, Bu? Oh, yang enggak hujan. Ini juga ngapain wiper gua masih nyalain terus. Ganjeng juga. Nice, bisa nih ganjen juga lu. Coba tuh kasih kelasan lagi. Nah. Tuh udah keluar. Oke. Okay. Ganjen lagi. Ke depan dikit ya. Segini mah pas, po. Botol airnya bagus juga. Tahu-tahu. Mana dia enggak ketahu, Po. Dia diem begitu. Dia diem loh. Dia diem, dia enggak ketawa. Itu muka dia memang begitu, memang mukanya senyum, mukanya ceria. Itu enggak usah diceritain bilang ketawa mukanya. Dia nahan ketawa pun dia memang kelihatan ketawa. Lagi dia ketawa ya. Meledak bumi ini langsung gara-gara dia. Meledak asli langsung ya. Mana ini ceritanya nih, bagaimana ini? Tidak ditemukan hasil. Ah, hilang kepalaku bisa-bisa ini. Coba telepon si Iwan lagi. Ini dia mau keluar, Po. Mana? Ya ilah, itu nggak dengar apa? Wuhau, kita di wuhau. Lah, di sebelah gimana orang? Orang ini di sebelah sini, Po. Oh iya. Oh. Panas tuh. Udah segini ya. Berempos. Aduh. Ocean running. Sweet memory. Nature's level. Generator's level. Biasa ini permainan. Kamu nggak beli kan? Hah? Kamu nggak beli kan? Nggak modal ya. Beli? Apa nggak beli? Kok apa punya dibawa ke sini? Apa nggak ada? Oh iya. Tunggoy. Iya. Nasi apa? Ini sih yang dong. Jadi buka dulu cok. Telur masih ada kerupuk kuah. Emang nggak dilihat gue. Kantong kontainernya lagi yang kebanyakan. Dibilang nggak ada kontainer, mau beli lagi 10. Kontainer. Ayah. Iya di atas. Ini gua. Emang iya kok? Lagi. Ah kenal aja lu apa lu? Hah? Kenal aku. Right now kita bakalan coba makan sop yang sangat super di warung sop udang. Dih, baru muncul lagi si coblong. Blong, habis kemana lu blong? Blong, dari mana? Bawa itu tampannya. Aduh. Oh, mulai ya. Lucu ya. Habis dari mana ini?
Udah lama gak ketemu-ketemu. Oh, waduh, waduh, apa nih tadi dilempar nih? Coglong bonel. Shop isinya apa? Jagung semua guys. Mantap. Kita coba. Oke. Kita tuangin. Bihun apa? Bihun goreng. Ah. Kamu belum goreng-goreng. Makan yang ini aja. Yang kuah-kuah aja lah. Yang goreng-goreng mah. Yang goreng-goreng. Lagi enggak bagus. Ini udah gosok. Wah, yang layaninnya kayak si Opik tuh. Ini kaget, Pik, lu kerja di sini. Opik katanya. Siapa ya Opik katanya? Belum jadi. 2 hari lagi kata abangnya. Cuma jeje banyak ini boy. Tadi nih udah ini boh. Tarik 5 miliar boh. Ini buat apa nih? 5 miliar. Jangan bersedih, janganlah marah. Bila kalau belum ada jodohnya. Apa? Apaan? Yang. Susahnya hidup ini. Menemui nyamuk mulu tiap hari. Gak ada orang, kosong ya bang ya? Karena gak ada kerjaan bang. Dalam hati si abang, orang ini emang luar biasa ya. Memang sangat super bang, bukan luar biasa lagi, ini super. Mau mana lagi nih? Di Polalan emang ribet nih. Roksi, budak! Kalau dari sini gak ada. Udah terimanya nih. Enggak, udah pulang. Roksi! Nah, chat kalau kesini nih. Kesini ada. Polalan. Manusia paling ribet. Sama yang pink dah.
belum dilakukan. Iya. Ini buat saya, Mbak. Ya. Ganti rugi semuanya dulu ya. Ganti rugi semuanya dulu. Mau. Mau tes lagi ya? Tes kemampuan. Itu 46 ya? Ayo, tes kemampuan. Ayo. Ya, jatuh lantar. Mbak, aku minta jatuh. Mbak, aku mau ngetes kemampuan gue. Iya, dia duluan. Gua duluan kenapa orang lu yang datang ke sini juga tiba malam-malam? Gua jahil banget gue. Gua mau punya anak kayak gini. Ibu anta jatuh kamu. Ribet bu. Ribet emang dia mau. Nah, kata Del. Yang kata ibunya mau punya anak yang itu. Daripada punya anak kayak lu katanya. Kalau dia nggak, kalau ini gue yang membaca kerja, sama aja. Capek banyak nuker sana nuker sini. Ya pelanggannya sampai banyak guys, pada ngantri semua guys. Ada nggak? Ada. Apa yang mana nih? Mana nggak enak lihat? Orang capek loh. Mandarinya mana tuh? Gimana dek? Bisa kamu main stabil guys? Kabur deh. Takut deh sama kita. Ngereng-ngereng. 16 ya? Bo, sakit itu palanya ya? Aduh. Sini! Eh dia mau terbang. Duduk. Biasa digebukin kamu anak. Enggak apa-apalah rajin. Kita ibu duluan dah. Kasih aja. Ya. Anaknya terus banget ya bu ya? Hah? Baru berapa bulan itu anaknya? 2 tahun kali ya? Udah nih, punya saya mbak. Ayo, buang. Tutorial menyayangi binatang. Mulai tuh guys. Apa pula ini orang nih? Kayak begini kelakuannya. Di. Tidak jelas. Gak ngerti ya guys, pokoknya terserah dia dah. Oh guys, jadi ini rumah tetangga saya. Ah, ngantuk banget. Nih. Ini hantu bojong kenyot. Lihat tuh. Mantan nah, ini dia. Sini enggak lu? Sini lu. Lu depannya. Sini. Lu depannya.
Di depan sini, 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 sini. Sini. Sini, come on, come on, come on. Come on. Come on. Come on. Kamu ngapain di belakang lo? Nanti ada holy, holy. Balai, balai. Nanti dari sebelah lu tiba-tiba muncul. Holy, holy. Balai, balai. Enggak apa-apa, dia kan emang seneng sama lampu. Ayo lu. Ah, mau kalau udah kan. Balai, balai. Eh, dapat nih. Dapat gas, gas. Eh, dapat nih. Dapat lu. Lu dari tadi lu ya. Lu ngapain depan kaca dari tadi? Lu ngapain dari tadi? Oli, oli, balai, balai. Aku jualan buku. Daging cincang, bebahong. Aku jualan buku. Aku masih hidup. Mana bro? Aku masih hidup. Senyumnya ada. Senyumnya ada kayak ini aja. Koran pos kota ya. Eh, belakang lampunya matiin lo dari tadi lo. Apa ini coba nih anak? Anak bocil ini nih. Ini kakak-kakak yang ini, guys. Kakak-kakak. Yang mana ayo? Udah tua. Yang mana yang lu pilih? Ayo dari kakak-kakak lain. Tadi lu mana pilih yang mana? Aku enggak lihat. Aku kayaknya enggak mau pilih si ini deh, Del. Neta itu, Del. Cuek deh, Del. Baik fisika lu. Kok banyak fisik? Yang maksudnya apa sih banyak fisik? Kan lu salah lu. Gua enggak mau pilih keluar dia. Keluar lu, keluar. Gua jadi pilih siapa, Del, kalau gitu? Enggak tahu. Pilih orang. Yang mana yang mesti dipilih? Guys, aku punya tadi Black. Aku menggambar. Black. Namanya Asep Samsudin. Apaan sih? Samsudin. Masa Asep Samsudin matanya sipit? Hah? Matanya kenapa sipit itu? Samsudin termarah lu nanti lu disamperin sama Samsudin. Begini. Jut. Weh, kayak gitu. Weh. Gimana deh, gua enggak jadi dia lah deh, udah gua enggak tahu lah. Cuek dia deh orangnya. Deh. Ya bagus dong. Ih, gak mau. Dia enggak ada kedekat sama cowok berarti. Yang bener lu. Ya siapa tahu dia sering dekat-dekat sama cowok kan nanti. Eh, baju kita sama. Ih, enggak cuci lu mau bajunya. Ini lampu nyala dari kemarin kan? Hah? Aku baru nyalain tadi. Jajan. Udah dikasih aku. Gak berapa menit gua masuk. Nyamuk, tiba-tiba malah masuk juga ya. Nih, dibalik lagi nyamuk. Sisanya hidup ini. Menemui nyamuk mulu tiap hari. Sesuatu yang pakai hura-hura itu nggak sayang keluar uang. Buat yang pengen tahu ya, itu karena mereka nganggapnya itu sekali-sekali ya. Mereka nganggapnya tiga faktanya nih. Yang pertama, memang manusia pengen keluar uang. Yang kedua, manusia memang sudah bete di rumah, jenuh lah ya, sehingga dia mau keluar dari rumah. Ketiga, kenapa masih mau pesta atau hura-hura? Karena mereka merasa dirinya dia masih muda. Padahal udah tua. Sadar diri bos, sadar diri. Jangan maunya muda-muda ya. Saya aja masih muda nih. Saya merasa saya udah tua loh. Kenapa? Karena teman-teman saya yang lain pada ngumpul. Waduh, ini terlalu dempet ya. Tadi terlalu jauh. Ini terlalu deket ini mah. Kayak perasaan aja ya. Udah segini cukup lah. Kunci dong, jangan lupa nunggu. Mobil kita taruh di dalam. Habis itu kita bakal berangkat. Wah, terus keluar. Jadi aku alasan aja sama orang di McDonald ya. Mas, kayaknya tadi tidak. Berapa hari? Minggu. Oh, ini hari terakhir ya, Kak? Besok hari terakhir. Oh, berarti sebelum saya ulang tahun ya, tanggal 11. Ke sini ya. Ngelukis boleh emang di sini. Oh, mau dilukis. Oh, berapa duit emang, Kak, kalau dilukis? 150.000 segini. Oh, kalau misalnya yang lebih gede lagi, ukuran misalnya 3 kalinya itu berapa? Itu. Iya. Aduh. Gua kayaknya Kakak terlalu capek deh, Kak. Iya. Iya. Ngelukis bisa, Kak? Kakak bisa ngelukis. Ini saya yang ngelukis. Oh, ini si kakak semua yang ngelukis. Iya. Oh, pakai cat apa, Kak? Akrilik. Oh, akrilik. Oh, iya. Dulu saya masih sekolah pakai akrilik tuh.
Sama sih. Ya. Berapa duit tadi, Kak? Tiga kalinya gitu. Itu kurun berapa? Enggak tahu saya, Kak. Mau di dihitung dulu ya? Iya. Iya, misalkan tiga kalinya ini nih. 90 kali 120. Iya. Berarti berapa tuh, Kak? Bener-bener gede banget itu mukanya tuh. Hah? Mukanya bener-bener segede gitu. Iya, wow, segede keren gitu. Banget. Sendiri satu pasang. Iya, satu apa? Orang aja. Udah mukanya aja kali ya. Oh, mukanya. Ya orang kalau buka pintu rumah, eh dia doang. Lalat juga kabur itu kayaknya. Berapa tuh, Kak, kira-kira? Kok jadi bingung, Kak? Tiga setengah juta lah ya. Oh, itu nanti dikirim berapa hari? 4 hari gitu kalau lah. 4 hari ya? 3 hari, 4 hari kalau lah. Juga ya berarti. Tapi udah kering tuh ya pasti ya? Udah. Oh, oke. Warna baju juga bebas. Mau apa harus warnanya putih doang? Enggak lah. Kayak malaikat jadinya. Kan bisa request. Oh, bisa request. Ini ya, misalnya kayak gini. Gimana tuh, Kak? Contohnya ya. Wih, batunya keren banget nih, Kak. Iya. Kayak ini tau, Kak, kompor itu, kompor listrik. Batu-batuan. Gimana tuh, Kak? Misalnya, pokoknya misal pakai baju kaos gini, terus minta dipakein jas. Oh, bisa juga? Bisa. Jadi sehingga nanti mengganti lah ya? Tinggal di request. Tapi kalau misalnya saya kurang suka warna ininya, bisa juga diubah lagi? Kertasnya diubah lagi bisa? Bisa. Bisa ya, 3,5 juta. Jadi berkali-kali juga. Enggak lah, berkali-kali juga lah. Pengen dua kali lah. Enggak cukup sekali, dia harus berkali-kali untuk biar dapat warna ya? Nanti gelap terangnya. Oke. Ada nanti suruh tanggung biaya. Bisa tanggung biaya juga ya? Iya, mau berkali-kali ya soal tanggung biaya. Ya tanggung biaya lagi aja lah ya. Keren juga sih emang sih ya. Iya. Saya sih lebih demen yang warnanya kayak gini nih. Ini ya, tapi dibikin lebih gede. Pengen ntar dicatat aja kali kontaknya ya. Nanti kakak, jadi kalau misalnya saya udah oke, tinggal lukis aja nih, Kak, lokasinya di mana nanti tentuin. Itu aja kali ya. Ada kartu nama kali sih, Kak? Enggak, pakai itu aja, kirim aja WA, di WA aja fotonya. Foto saya gitu. Iya. Oh iya, boleh. Langsung DP. Gitu. Nanti langsung DP ya. Langsung bayar 100% juga enggak masalah lah ya. Enggak apa-apa lah. Iya. Ya udah, ada Kakak punya nomor telepon itu, atau tadi itu di ada kartu nama? Enggak ada ya? Di harimau. Bukan kebun binatang kalau di harimau, Kak. Bukan. Di sini ya? Aja. Ini ada 20 foto. Jutanya ini. Di foto. Ini 20 juta beneran, Kak? Iya. Ini pakai apa nih, Kak? Chatnya? Mix media ini nomornya. Oh, mix media. Di foto aja. Di foto aja ya. Kuliah apa kerja? Saya usaha, Kak. Di mana usaha, Kak? Daerah Jakarta. Usaha apa? Usahanya di industri ekspor, Kak. Oh, ekspor apa tuh? Komoditas sih yang saya mainin. Komoditas, Kak. Komoditas apaan? Iya. Komoditas kayak karet, benang, sekam padi. Ini ya? Iya. Siapa namanya, Kak? Firta. Hah? Firta? Firta apa Firta? Itu namanya Firta. Firta? Iya. Oh iya. Firta. Tinggalnya di mana, Kak, emang? Penggilingan, ada lama. Oh, tukang ngegiling juga berarti? Pelukis ya, saya tulisnya. Iya. Emang pelukis di sini ada berapa orang, Kak? Ada 24. Buset, banyak amat, Kak. Oh, ini jadi beda-beda. Selagi lagi pameran aja ya? Semua punya keunikan masing-masing. Oh, jadi tonjolin gitu ya. Mana tahu ada cocok jodoh ya kan, bisa nikah gitu. Dia maksudnya dia. Gitu, Kak. Ya udah, Kak, ini saya udah catat nih. Ya. Saya dengan Okta ya, Kak. Thank you ya atas infonya ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya saya udah siap, nanti siap orangnya nih. Mana nah, sekarang udah ada foto bisa gini aja. Gitu dong. Jelek atau kayak gitu mah. Hah? Hasil. Iya, mendingan pas lagi ada orangnya aja saya diem gitu kan. Enggak usah kayak dipoto gitu. Malah kayak gitu. Zaman dulu kali ya kayak gitu ya. Udah enggak main kayak gitu. Ngapain. Oh, nanti saya mau dibikin model kayak gini boleh ya? Dibikin model kayak gini boleh ya? Apanya? Ininya, Kak, apa namanya? Warnanya. Custom warnanya gitu. Bisa ya? Kayak gitu ya. Ini soalnya kayaknya agak galak gitu ya. Saya demen yang agak galak-galak ini. Iya. Beli aja itu. Beli ya, nggak suka, Kak, macan ini kayak gini harimau, nggak suka saya. Saya sukanya wajah orangnya. Cuman ini ya di ini. Ya udah dah. Thank you ya, Kak, ya. Kak Firta ya. Yuk, salam kenal, Kak. Iya. Yes.
cinta luar biasa bos. Duit itu bos. Bos, ini kartisnya jangan sampai lupa ya. Ada tutorial ini kita tadi. Bisa ada tutorial salah lagi ya. Gagal tutorialnya kalau gitu bro. Pokoknya nggak boleh gagal. Sedikit pun tidak boleh. Biar bagus dan cepet terus. Oke, sedikit udah selesai dan sudah beres semua. Sekarang kita kembali dan kita melihat popok-popok bayi di sini deh. Bisa ada di situ. Tapi ya, diborong nih bang, bajunya bang. Hah? Baju diborong. Handuk. Oh, handuk. Oh. Mantap, bang. Handuk yang diborong. Mana orang? Udah bos, si Bonel hilang bos. Kita jangan ikutan bos. Si Bonel yang ngapain sih? Bonel beri bang. Itu kombi orang kecil. Yang tadi tarik ya namanya juga tas. Ini mulut mana nih, Bo? Keberatan. Oh, mulut mana, Bo? Mana? Tadi bilang mana enggak vaksin. Iya, jam ya. Enggak usah, enggak usah ke vaksin, udah jam 07 pasti jam 07. Tas dia berapa? Itu mana? Hah? Borong, Bo. Po. Udah ya. Po diborong, Bo, handuk, Po. Tuh. Di mana? Dua gerobak full. Beli handuk doang. Enggak lu kencing mana? Siap, ya. Berapa, Bang? Gerobak, gerobak. Dua gerobak katanya habis 3 juta kok. Buat iya itu gerobak. Isinya handuk semua itu yang di box. Si mantap benar-benar. Kalau si Pomen sih males ya. Ini yang dia masukin dari hotel punya. Kan kita bayar dari sini katanya. Iya sih bayar sih. Cuman enggak semua orang kan diambilin juga handuknya. Semua orang anduk mandi, hotel. Anduk mandi pokoknya emang nggak mandi kok. Diambil, ya bagus juga sih idenya. Cuman tidak untuk ditiru lah. Lama-lama mas, hotel bangkrut, diambil sama dia. Mobil di sini ya? Enggak, ini VIP ini, tempat duduk VIP ini. Cuman untuk orang-orang, boleh. Orang-orang yang beriman dulu, dan hidupnya bersahaja. Karena corona kan pada nggak ada tempat parkiran kayak gini. Semua pintu ditutup dikunci, bego kalau gue bilang. Orang mau naik dari mana? Iya. Mobil apaan, Po? Losbak. Po. Losbak, Po. Makan kenyang. Tadi ada motor, Po. Dari situ, Po. Kayaknya enggak ada palang. Main lari aja dia, naik motor ngong. Aduh. Bisa aja tuh orang. Emang di palang. Enggak ada palang, justru karena enggak di palang jadinya orang seenak-enak jidat. Main keluar aja. Cuman sebagai manusia yang adil dan berbudaya dan beradab, ya haruslah keluar dari pintu keluar. Yang lucu motor tadi, main keluar aja. Kenapa pintunya cuman dibuka satu doang ya? Nah, ada yang mau jualan kali ini. Wah, ada yang mau jualan kok. Mau mana nih, Po, jadi, Po? Ke PIK aja langsung. Wah, dari PIK langsung ke ini namanya mau ke ini apa ya? Dokter Eni ya. Po. Di ada orangnya lo di situ lo. Bukan buka sih, Bang, palangnya bener-bener dia. Aduh, ilah, Bang, Bang. Bang, bukan dibuka, Bang, itu palangnya, Bang. Bener lo, Bang. Coba telepon dong. Selamat malam. Jangan buka ya, udah pulang aja dah. Selamat datang lagi di channel Chanoyo. Ya bang. Jangan dong, saya mau cabut maskotnya nih. Ya bang ya. Jangan mencabut ya, reksain dulu. Reksa mulu, Po, dari kemarin. Hemat sekali. Tas
suruh ronsen lagi. Mau tanya dulu. Enggak, dia enggak usah di ronsen katanya, Bu. Abok kira siapa, Bu? Bisnis. Enggak taunya apa, Bu? Enggak taunya apa? Ini ngapain ngurusin beginian, Mus? Ntar yang woi, dia bukain lo. Santai, Bang. Jadi babi ngepet kok jadinya. Dan dia telah terlantar selama 500 ribu tahun silam. Dan sekarang dia berada di balik. Let's go. Di video kita kali ini kita bakalan bawain makanan di ikan lagi, cuy. Gak tau nih abang-abang yang biasa ada kayak dia. Gak tau juga ada. Coba aja guys, kita jalan-jalan dulu. Lihat, Bang. Kasih saya duit. Kasih dulu. Tadi udah batu. Kasih. Cek, kita cek nih, guys. Atau wes nggak masuk kayaknya lagi meeting ya, lagi meeting. Iya, senyum. Udah apa? Gemok. Ya jatuh boh. Jatuh. Jatuh boh. Mendingan apa yang nyimpen aja boh, kuncinya boh. Nih. Benar takutnya lupa lagi. Enggak tahu. Jatuh, takut jatuh cepetan, Bang. Jangan kayak otak lu. Udah buram, Bang. Ngapain lu? Si ini Pop Agung, katanya mau buka toko bangunan di rumahnya, Bang. Capek orang ini. Ngomong mulu. Sedangkan abangnya sedang pusing memikirkan kamu, memikirkan pembeli. Amin. Langsung simpan, Po. Po, jangan sampai ketahuan satpam ya, Po. Satpam mau ngapain, Bang? Bang, lu mau ngapain, Bang? Apalagi si Bondel nih, mau ngapain udah? Kesan tadi nyantar di kantoran. Gak boleh lah. Jangan apa, Om aja gak pakai masker tadi gak boleh masuk. Wih, disiplin nih, Bos. Tapi tadi pas lagi masuk ATM, gua gak dikejar-kejar. Gue. Aman-aman aja ya. Oh, yes, mungkin begitu aja video kita. Walidah, kenal aja gini aja. Eh, manusia kera. Weh. Manusia kera. Wey. Manusia kera. Wey. Wey. Manusia kera. Keranya sakti, guys. Jadi enggak bisa hidup dia. Wey, manusia kera. Semalam gua nonton film Dracina gitu. Cuman 2 episode tapi gua udah. Del. Wah, akuarium. Akuarium. Hah? Iya. Akuarium. Wey, dibukain. Santai, Bang. Apa? Tuh, jangan habis aja, Bang. Ya, sekian lagi video kita hari ini. See you guys, Bang. Bye-bye. Malah ngecek handphone, guys. Ini lampunya keren banget ya. Warnanya. Oh, bukan lampu nih. Ini memang catnya. Warna janda ya. Mereka dulu ya, kampret-kampret ini. Nggak tahu aku duluan, guys.